Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Lagi Kisah Fara. Kali ini tentang Nilofa yang telah dijangkiti influenza A. Baru sahaja balik dari menunaikan ibadah haji, pelakon dan pengacara terkenal Nilofa telah dikuarantinkan selama seminggu akibat jangkitan influenza A. Perkara itu dimaklumkan menerusi laman Twitternya dan Nilofa memberitahu dia dijangkiti virus berkenaan ketika perjalanan ke Arab Saudi baru-baru ini. Nilofa turut memohon maaf kepada pihak yang terlibat kerana terpaksa membatalkan semua temujanji disebabkan masalah kesihatan yang dihadapinya. Assalamualaikum. Malangnya saya ingin memberitahu perjalanan saya ke Arab Saudi baru-baru ini telah menyebabkan saya dijangkiti influenza A dan dinasihatkan untuk dikuarantinkan selama seminggu. Dengan rendah hati, saya ingin memohon maaf kepada semua pelanggan, rakan kongsi dan mereka yang sudah membuat temujanji dengan saya sepanjang minggu ini, tulisnya. Dalam pada itu, Nilofa juga memohon kepada orang ramai untuk mendoakan kesihatannya dan doakan agar dia boleh kembali bekerja seperti biasa. Okey, kita doakan semoga Nilofa cepat sembuh dan kembali sihat seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, itu sahaja berita viral untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe ke channel saya, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.